Masa depanmu Dia hancurkan kamu Kususun kembali hatimu Tapi mengapa aku Masih terpenjara bersama Uh, sekarang apa yang kamu rasakan saat ini? Rasanya dan? sih uh, sedih ya karena emang hmm. berpisah dengan teman-teman aku di sana. Hmm. terus uh, aku juga banyak pelajaran dari situ juga sih dan hmm. uh, semoga aja kedepannya aku bisa lebih baik lagi tampil oh, Iya, pastinya umurnya masih 15, hmm. masih panjang. Alhamdulillah yes. puas karena membuat juri-juri pada terpukau lagi yeah. karena aku yeah. bakal nyerah itu bakal gagal. Stabil. Karena itu aku pertama kali di gala 1 kan gak ada gerakan cuman kayak kesana kesini sana doang kan Ini doangan. lagu takut ya? lagu Oh, takut. Ya, takut, oh takut. Ya, ya, takut, iya takut di gala 2 ini kan aku ada korea dari duduk berdiri jalan. Itu sebenarnya aku takut banget pas lagi jalan tuh takut jatuh karena aku oh. belum terbiasa pakai hak gitu kan. Oh, pakai heels ya, tinggi ya heels ya. Iya. Oh. Ya, biasanya tapi, kamu aku pakai boots gitu atau Iya, aku biasanya kayak model sepatu sepatu biasa. Apa emang suka pakai model kayak gitu? tapi setnya bagus banget sih yang iya, kemarin ya, gila ya, uh, itu lampunya uh, kayak COVID-nya iya, oh juga caranya dia tutupin. juga lebih keluar sih iya, <laughs> iya. aku aku ngikutin dari audisi kamu kayak kamu nyanyi lagu ini kan lagu bahasa Inggris terus kan kayak iya, bener. baru nyanyi bahasa Indonesia pas segala satu ah, dan dua iya. tapi ada challenge nggak selama kamu di Factor? banyak sih di Factor ini. ini bahasa Indonesia terus oh uh, tuh, Indonesia. pemilihan lagunya mm -hmm. cara penghayatannya dan tekniknya lain-lain sebagainya. Oh, hmm. Yang paling susah? paling susah menurut aku uh -huh. Lebih ke pernapasan karena aku oh, pernapasan okay. tuh masih belajar. Hmm. Tapi tekniknya berarti kamu belajar dari kecil atau belajar pas udah besar gini apa? Uh. Mepet-mepet les ada yang gitu kan? Aku mepet-mepet dulu. Oh, iya. Iya. Amin. Amin pas uh, dihubungin Maida lolos gitu ya. Uh -huh. Aku baru les itu. Oh! <laughs> 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 vokal, jujur. Kalau aku sih dari SD kelas 5 kalau nggak salah deh, mulai oh, okay. vokal gitu, oh. vokal, gitu, gitu, gitu. Nah, aku tuh dulunya drummer, oh. jadi tahu musik lah, tapi ayah aku nggak jago nyanyi. Oh. Tapi tahu dan nih tapi kalau kayak ayah kamu drummer, tahu lagu-lagu barat gitu dari mana? Kalau itu, mungkin ayahku yang milih-milihin kali ya lagu-lagunya, oh. tapi kebanyakan juga ada juga sih. Kalau lagu Indonesia tapi belum? Indonesia uh, ada lah. Ada berapa? Berapa? Cuma lebih yang... menguasai lagu barat. 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 Mm -mm. Karena apa tuh, Kalau boleh tahu? Karena pronunciationnya kak atau um, atau cara bernyanyinya mm -mm. atau pronunciation? Aku, iya, terus sama cara nyanyinya. kata dan, juga. Iya, iya karena asinya. banyak yang bilang juga aku uh, lagunya tuh pasnya di lagu-lagu barat. Dan aku mm -hmm. dari pertama aku mulai nyanyi itu mm -hmm. juga lagunya lebih sering itu lagu-lagu bahasa mm -hmm. Inggris mm -hmm. gitu ada tipe suara orang yang sengau-nya itu lebih ini, mm. tapi kalau pas bahasa Indonesia kita dipaksa Kaya, untuk, untuk lebih jelas suaranya iya, jadi aneh. Persiapan aku pas di gala 2 itu benar lumayan agak ini ya, agak ketat karena hmm. uh, kemarin itu juga sempat agak telat oh, hampir telat aku mau oh. ini karena Emang dari bajunya, terus dari latihannya itu juga lumayan agak ketat, tapi alhamdulillah udah bagus. Aku bawa ini. perasaan kamu kemarin? Terus kesan apa yang kamu dapat saat gala kemarin? Karena sebenarnya bagus banget, tau? Kayak dari improve banget loh, sebenarnya dari gala satu sama dua. Salah bawa lagu mungkin ya, maybe. Iya mungkin juga dia sebenarnya lebih keluar auranya itu ketika bawain lagu. Barat gitu, kan mm -hmm. sebenarnya. iya sih. Yeah. Uh, Kak Ariel ini ngasih tau, aku tuh bawain satu lagu Indonesia lagi, kalau gak salah mm -hmm. yang lagu Komang. Sebenernya, aku pertama itu mau milih lagu belum siap kehilangan, cuman kata oh. ya, eh kata Kak Ariel itu mm -hmm. kurang gitu, jadi dipilih lagu Komang gitu. Oh. Sebenarnya aku kalau misalnya mas, uh, misalnya masuk gala tiga tuh bakal mm -hmm. nyanyi lagu Barat, emang bener. Oh. Lagu apa? Lagu oh, ini. Uh, don't Speak versi oh, PMJ. Talk. Don't oh Speak. Oh my god, Don't Speak. <laughs> oh, I, see, I see, PMJ. Sayang banget belakang juga cerita sering live streaming di TikTok ya? Iya benar. Wah aktif wow. Sekarang, ya. Aktif media oh, ya. nah, 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 aktif, banget. Lebihnya ke event sih. Yang di MX. MXGP Motocross itu, yang Don Don't Kill Music itu di Sumbawa itu emang diundang. Oh. Terus ada juga aku ini kayak lomba kali ya, atau gimana ya, tapi aku pernah mau wakilin Indonesia di Wicopa Wikopa okay. gitu yang sama di Amerika gak sih itu ya? iya Amerika oh, di wow. itu ini itu doang deh tiga tiba-tiba boleh sih kita cobain dikit boleh gak ya. sih? ya eh, krip 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 coba krip krip, krip, krip. main gitar bisa? kamu gak juga jago oh iya kasih oh, bilang apa-apa aku tau dari mana nih? rafnya boleh sih? boleh nama krip iya But I'm a creep. kalau pertama di kelas satu aku belum sempat itu karena emang belum boleh ya ketemu hmm. sama orang tua tapi pas hmm. yang galado ini kata ya aku nggak apa-apa udah bagus kok nampilinnya gitu-gitu tinggal emang belum rezeki aja gitu ah. mungkin kata ya, Iya, 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 iya. benar. Kamu bedanya nih kayak kamu ikut lomba tadi kamu bilang sempat mention Wake Copa juga Enggak. gitu sama yang event-event sama X Factor tuh apa apa yang paling beda? dari semuanya yang aku pernah ikutin tuh tuh bedanya di panggungnya lebih besar okay. hmm. terus kayak auranya beda banget penontonnya lebih banyak hmm. apa tuh bener-bener pertama kali banget hmm. uh, berdiri di panggung sebesar itu dan dilihat Aar semua ya? banyak orang gitu loh aku bener-bener nggak -bener iya nyangka bisa sampai situ sih oke okay. tapi awal mulai ikut X -Factor? gimana? Ceritanya hmm. boleh nggak? Uh, awal aku ikut X tuh karena ingin menambah pengalaman sebenarnya. Iya. Hmm. Yeah. Dari ayah atau dari kamu? Yang tahu hmm. X duluan siapa? Aku sebenarnya tahu udah lama gitu. tuh Tiba-tiba oh, tiba kayak diundang gitu. Oh, diundang. special invitation Iya. Hmm. Nah, special itu hand. katanya aku ikut aja buat pengalaman, oh. udah nggak kira ikut. Hmm. Pas, kalau pas sebelum manggung gitu, kamu ada vokal warming oh. atau vokal exercise gitu nggak? Eh uh, ada, ada apa ritual uh, khusus? Uh, <laughs> ritual minum makan, makan, makan ya. apa sih orang-orang? Kejur, iya, kecur Aku aku pernah, pernah. Terus Masjidera juga satu. Terus, Efek enggak? sih ada efeknya juga. Oh. Uh, lumayan lebih ini. Cuman aku kemarin itu enggak makan Enggak. Oke, oke. Apa ritualnya apa? sama? Biasanya <laughs> sih kalau itu aku lebih ke berdoa lah. Sama hmm.